Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Maksimal Konveksi. Oh iya, karena sekarang masih dalam suasana Lebaran, kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya ya. Langsung aja, di samping saya ini udah ada kemeja. Kemeja ini pesanan dari PT Dwika Sarana. Ini pesanannya, desainnya mereka yang kasih ke kita, permintaan mereka. Ada beberapa list yang ini yang ditampilkan di sini. Bisa kita lihat ada 3 warna, warna merah, abu-abu, dan juga hitam. Untuk bahannya sendiri, permintaan PT Dwika Sarana ini mereka menggunakan bahan drill. Bahan drill ini memang umum untuk digunakan dalam kemeja. Dia punya karakteristik yang kuat dan menyerap keringat serta enak dipakainya. Jadi lumayan awet untuk kemeja. Nah, ini kemejanya bisa dilihat. Sebenarnya ini ada kantong bobok di saku kiri dan kanannya di dadanya. Kantong bobok. Oke. Di kancing ini pakai kancing atau pakai penutup ininya disebut juga black share. Lalu di sini mereka ingin ada listnya atau biasa kita sebut piping. Jadi perbatasan antara warna merah dan warna abu ini ada listnya di kiri, kanan, di tangan juga ada. Cuma yang di tangan ini mereka ingin lebih besar sedikit. Oke, di badan bisa dilihat. Oke, di bagian samping juga ada pipingnya, depan belakang. Oke, di belakangnya sudah ada ya. Oh iya, dan di pundak ini mereka pingin pakai skoder. Oke, nah di samping kirinya juga sebelah tangan ada aksesoris. Sebenarnya ini saku yang bisa untuk naruh pulpen, permintaan dari sana juga. Oke, sekarang kita memperlihatkan bordirannya ya. Seperti biasa, kita masih bordirannya itu pakai komputer ya teman-teman. Di depan ada tulisannya PT Dwika Sarana Teknik dan logonya mereka tentunya. Di tangan sebelah kanan ada juga bordiran berwarna hijau dan putih, tulisannya safety first, dan di belakang sebentar. Di belakang ini warnanya putih, hitam, dan biru, tulisannya mechanical dan electrical Mitra Kelapa Gading. Oke, cukup sekian penjelasan kita untuk kemeja PT Dwika Sarana. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.